Pers Nasional 2020, wartawan di Tuban, Jawa Timur menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi insan pers. Kegiatan yang berjasama dengan RSUD Dr. R. Koesma Tuban ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan para wartawan. Pasalnya mereka rentan terkena penyakit karena kerja di lapangan. Dalam rangka Hari Pers Nasional 2020, wartawan di Tuban menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi insan pers. Kegiatan ini kerjasama antara RSUD Dr. Koesma Tuban dengan Ronggolawe Press Solidarity digelar di Geraha Aryo Tejo, rumah sakit setempat. Medical check-up ini diikuti sedikitnya 42 wartawan, baik dari media cetak, online maupun televisi yang bertugas di wilayah Kabupaten Tuban. Pemeriksaan kesehatan ini diharapkan dapat membantu para insan media agar dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Cek kesehatan bagi jurnalis ini meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium mencakup gula darah, kolesterol, dan asam urat. Hasil pemeriksaan kesehatan ini tak langsung kelar karena harus menunggu hasil laboratorium. Selanjutnya, apabila hasilnya kurang sehat, akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di lain waktu. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2020, ada kegiatan bakti sosial kepada teman-teman insan wartawan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis bagi 44 teman wartawan di RSUD Tuban. Dan kita sudah menyiapkan 2 lokasi pemeriksaan, kemudian ada dokter, ada perawat, dan kemudian tenaga laboratorium untuk diperiksa pemeriksaan dasar dan pemeriksaan laboratorium gula darah, kolesterol, kemudian asam urat, tensi, nadi, pemeriksaan napas, dan pemeriksaan fisik lainnya. Harapan kami teman-teman wartawan, karena tugas sehari-harinya di lapangan yang cukup sibuk, nanti harapan kami hasil pemeriksaan ini beberapa hari kita sampaikan hasilnya. Setelah kami semua wartawan ini bisa hasilnya siap semua. Sementara itu, menurut Ketua Ronggolawe Press Solidarity, pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan karena jurnalis sangat rawan sakit karena kerja di lapangan dan bekerja dengan jam tidak menentu. Pemeriksaan ini melibatkan 42 wartawan yang tergabung dalam PWI, Aji, IJTI, dan RPS. Kegiatan pada pagi hari ini yaitu medical check-up untuk semua teman-teman wartawan di Tuban. Jadi kita dibantu oleh pemerintah Kabupaten Tuban untuk medical check-up pada para wartawan, yang mana kegiatan ini adalah bagian dari peringatan Hari Pers. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan selain medical check-up untuk semua wartawan di Tuban, ada tanam pol dan lain-lain. Yang pasti untuk pagi hari ini bahwa medical check-up ini sangat perlu bagi teman-teman jurnalis, karena jurnalis ini sangat rawan ya, dengan kesehatan, karena selain di lapangan kadang-kadang teman-teman wartawan itu makan tidak teratur, kadang-kadang juga harus bersinggungan dengan masyarakat yang kena terdampak virus. Oleh karena itu kita mencoba untuk melakukan kegiatan atau melakukan medical check-up biar tahu apakah teman-teman dalam kondisi fit, teman-teman kondisi sehat. Kalau memang nanti ada yang kurang sehat, mungkin akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari rumah sakit. Baksos ini merupakan rangkaian kegiatan HPN 2020 RPS. Pada puncak acara HPN di Tuban juga akan digelar santunan anak yatim, donor darah, hingga penanaman pohon. Mulyanto, SurabayaTV.